Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya. Di video kali ini bisa kalian lihat di belakang saya ada truk modifikasi dan full variasi. Dan saya juga berada di spesial stiker Sragen, tempat truk tersebut dimodif stikernya. Buat teman-teman, simak terus videonya. Dan jika teman-teman mungkin mobilnya atau motornya dan lain sebagainya ingin dimodif stiker di sini, bisa hubungi langsung sana ya. Nanti di deskripsi saya kasih nomor kontaknya spesial stiker. Dan buat teman-teman yang menonton video ini, semoga selalu dalam lindungan Allah, dimudahkan rezekinya dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, simak terus video saya. Jangan lupa tentunya, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Oke, teman-teman, ini mobilnya ya, atau truknya, dengan tulisan sumber rezeki, the source of fortune, ya, dengan warna pink. Ya, ini dari samping ya, full dari samping. Ini berada di special sticker ya, yang berada di Sragen. Untuk teman-teman yang mau modif truknya atau bikin stiker full mobil teman-teman, bisa langsung ke sini di spesial stiker Sragen. Oke. Dan ini mobilnya sumber rezeki. Ini yang ownernya masih satu kelurahan sama saya, yang bertempat di Desa Tegarjo Gondang Sragen. Dan ini juga dijual ya teman-teman, untuk dagangan juga. Nanti kalau akan ada yang minat, bisa langsung menghubungi yang ownernya langsung, atau nanti di deskripsi saya kasih informasi tentang sumber rezeki ini. Oke, kita lihat dari belakang ya. Nah, dari belakang seperti ini. Oke, kita lihat dari dekat detailnya seperti apa ya. Nah, oke teman-teman, ini tampilan dari depan ya. Kita lihat detailnya seperti apa. Dan depannya full warna pink dan list putih ya. Oke, di kaca kabinnya ada tulisan Bismillah for everything, semua dilakukan dengan Bismillah. Dan di bawahnya ini tempat modifikatornya, spesial stiker Sragen, Leino Sticker Production. Oke, dan di kabinnya ada lampu strobo LED juga, dan wipernya warna pink juga, spion warna pink, dan di bawahnya ada tulisan Sambudi the next generation. Ini mungkin putra dari ownernya ya teman-teman. Dan lambang Mitsubishi, ini headlampnya. Pipi cabinnya juga warna pink. Kita lihat di cabin samping kanan ya teman-teman. Nah, ciri khas dari truknya ya, pasti ada kata-kata di kaca samping tulisannya, setidaknya aku pernah berjuang, masih tak pernah kau hargai. Nah, seperti ini. Ini ya teman-teman, dari samping, tempat depan samping. Lalu bawah truk modified Indonesia, dan ini slipernya warna pink juga, wheel dovenya warna putih, dan di tengahnya ada aksen pinknya ya teman-teman. Oke, detailnya seperti ini. Oke, kita lihat dari depan, tampak depan ini ya. Oke, dari depan samping kiri ya. Nah, seperti ini tampilannya teman-teman. SRX Garage. Oke, kita lihat dari depan. Nih, ada tulisan juga, jika yang suci selalu bening, maka tidak akan pernah ada kopi di antara kita. Suci Wotijo. Ini ada tulisan juga, Would Heart Stay Humble Boy. Ya. Oke teman-teman, kita lihat dalamnya ya, dalam cabinnya. Kita buka. Oke, nah dalamnya seperti ini teman-teman. Trimnya masih orinya,
Kita masuk ya. Oke. Dashboardnya seperti ini. Dan ini tuas gigi atau persnelingnya. Ini steeringnya ya. Dan speedometernya seperti ini. Dalamnya masih orient semua. Masih mulus. Mungkin dalamnya seperti ini aja ya. Dan ada tip CVC. Oke, dan ada ini mungkin tombol-tombol dari lampu-lampu variasinya. Oke, kita keluar lagi ya. Kita tutup lagi. Dan di pelindung samping ada safety box sumber rezeki squad. Oke, tampilan dari samping kiri seperti ini. Oke, seperti ini ya. Dan di atas cabinnya ada pelindungnya juga, yang ciri khas truk sekarang. Oke, kita deketin ya tulisannya. Sumber rezeki the next of fortune. Ini ada truk lifestyle and performance. Oke, seperti ini ya. Kita lihat dari tampak samping belakang. Kelihatan gagah ya. Nah, seperti ini. Dengan aksen warna pink dominan ya. Ini mungkin request dari pacar anaknya ownernya atau suami atau istri dari ownernya. Nah, di belakang bawah ada tulisan Antepeng Ati. Sleeper belakang juga dia masih pakai warna pink, ada list biru-birunya ya teman-teman. Oke, di bak belakang ada list stainless juga, 1, 2, dan 3. Oke, kita bahas yang belakang ya. Oke, untuk stopan belakang dia pakai LED ya. Dan bumpernya masih warna pink dan ada list stainless juga. Ini tampak belakang dari pintunya ya. Nah, seperti ini. Dan ini tempatnya ya. Di perempatan Transito Sragen. Depannya ada toko elektronik. Nah, ini ya. Spesial Sragen. Dan ini nomor kontaknya, ini IG-nya, dan nomor WhatsApp-nya 081-226-227-146. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke teman-teman, kita lanjut dari samping kanan ya. Oke, di sini ada tulisan Ladies Truck sumber rezeki sekuat pink perform. Nah, ini dari dekatnya ya. Ini pelindung sampingnya. Dan wheel dove belakang juga pakai warna putih dan ada list pinknya. Oke. Ini juga anu ya, apa namanya? Stiker wheel dove-nya mungkin. Nah, ini ketempelannya. Oh, ini cat teman-teman. Oke, dan ini list stainlessnya seperti ini ya. Dan di atas kabin ada LED variasi. Oke, untuk detailnya seperti ini ya. Dan ini untuk bumper depannya mungkin model Jetbus ya. Ini masih warna pink dengan aksen putih. Dan sampingnya ada lampu LED juga. Bawah juga ada lampunya. We'll be right back.
Oke, teman-teman, mungkin itu tadi ya hasil review kita hari ini tentang mobil atau truk sumber rezeki warna pink atau pink style. Buat teman-teman, sekali lagi, kalau yang pengen modif mobil, motor, truk ataupun lainnya, bisa langsung ke sini ya di Special Sticker Sragen. Dan di sana juga ada nomor kontaknya tertera jelas ya. Untuk masalah harga, bahan, dan lain sebagainya bisa kalian nego sendiri nanti. Oke, terima kasih sudah menonton video saya ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan doa untuk kalian semua yang menonton video ini, semoga mudah rezekinya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, tunggu video saya selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.